Selamat datang para teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamat berjumpa teman-teman mahasiswa Perguruan Dharma dan teman-teman STKIP Nia Selatan pada program pembelajaran rekognisi pembelajaran LAMPO atau RPL pada mata kuliah arsitektur lingkungan. Pada kesempatan ini, saya Pak Kim bersama dengan Pak Dr. Purhito akan membahas mengenai sebuah topik yang menarik, ya, yaitu sebuah studi kasus bangunan yang ingin yang secara konseptual dia memperlihatkan bahwa bangunan ini sustainable, ramah lingkungan, dan hemat energi. Ya. Jadi ini bisa dipakai sebagai pembelajaran untuk kita, ya. Dan bagaimana melihat bagaimana rancangan arsitektur itu dimulai dengan konsep-konsep kaidah nilai-nilai lokal. Jadi apa yang ada pada locality itu memang dipakai betul-betul dalam rangka melestarikan budaya, baik itu budaya membangun maupun budaya karakter dari sebuah lokal itu dilestarikan. Oke, tanpa berpanjang kata, ya saya persilakan Bapak Dr. Ekspor itu untuk memaparkan sebetulnya apa sih yang akan menjadi studi kasus pada tema atau topik pada hari ini. Saya waktu dan tempat saya persilakan Pak Dr. itu. Terima kasih Pak Dim. Sampai ketemu teman-teman dari STKIP Nia Selatan dan Gunadarma. Kita ketemu lagi dalam satu momen penting. Di sini ada literasi, rekoneksi, pembelajaran masa, pembelajaran lampau. Saya akan memulai terkait tentang bagaimana sustainable yang terkait tentang bangunan itu sendiri. Nah, saya hal ini akan sampaikan bahwa di dalam perkembangannya, ya, di dalam perkembangannya ini sangat cepat sekali, ya, sangat cepat dan beragam. Kemudian perkembangannya juga tidak hanya di daerah pusat, tetapi sudah masuk ke wilayah-wilayah kota-kota lain. Baik, dalam studi kasus sustainable bangunan ini, saya menampilkan Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar. Perlu saya sampaikan di sini, teman-teman semua, ini melalui proses panjang, jadi pembentukan dan perwujudan dari bangunan ini, yang tidak lain melalui dari kompetisi, ya. Jadi kompetisi ini kemudian dicanangkan, dibuka umum, dan langsung saja saya sebut di sini sebagai pemenangnya, prinsip arsiteknya adalah using sebagai pemenang. Nah, di sini dibuat bangunannya namanya Gedung Pusat Pelayanan Akademik atau GPPA. Sebagaimana proses perancangan, perlu saya sampaikan, tidak sekonyong-konyong bahwa bangunan itu terwujud. Jadi melalui proses adaptasi yang cukup luar biasa dan panjang, sesuai selayaknya ketika kita mendesain atau merencanakan segala sesuatu. Jadi kalau di dalam proses perencanaan kawasan, ya, dan bangunan juga, itu ada minimal ada 6 tahapan. Jadi ada tahapan konsep, ya, perencanaan konsep, kemudian ada lagi
prarencana atau schematic design, kemudian ada pengembangan desain, terus kemudian ada gambar kerja, kemudian proses penghitungan biaya dan pelelangan, dan terakhir ada pengawasan. Namun di sini yang saya sampaikan di sini, proses ini dan barangkali nanti akan saya sampaikan akan masuk pada proses dalam pembahasannya, bagaimana menentukan konsep, terus kemudian preliminary design atau prarencananya, termasuk juga yang paling penting adalah pengembangan desain. Jadi sampai di situ barangkali yang di apa namanya dicoba nanti ditampilkan. Perhatikan ada di sini tayangan di sini. Ini adalah yang di tengah di sini adalah lokasi existing. Jadi dalam satu perancangan namanya ada existing, ada bina awal. Kalau diperhatikan di sini tataran masanya sendiri ya, cendung-cendung sendiri apa namanya tersebar gitu ya. Dan yang terkesan ya sendiri, masing-masing sendiri tanpa ada ikatan. Nah, satu konsep tadi saya sampaikan bahwa pemilik ini dari yayasan ini ya menghendaki bahwa nantinya kampus ini menjadikan satu ikon ya, ikon dari Kota Makassar. Nah, wujudannya keinginannya ya, silakan barangkali dalam satu proses sayembara itu silakan dikembangkan bahwa ada sejarah di sini, ada menara Pinisi. Ada sejarah perahu Pinisi. Jadi perahu Pinisi ini adalah perahu rakyat yang berjuang menjelajah pelautan Nusantara. Nah, ini salah satu keinginan dari pemilik atau owner. Nah, dalam satu konsepnya, sang perancang ini mencoba untuk menelaah apa yang disampaikan pada owner atau pemilik. Jadi biasanya kalau dalam satu konsep itu, tingkat awal mendengarkan. Jadi kita mendengarkan keinginan-keinginan klien itu apa. Termasuk juga kebutuhan-kebutuhan ruang atau kegiatan yang diwadahi. Nah, setelah itu rapat, baru coba dijabarkan. Ya. Rangkaian konsep itu murni dari sang perancang. Barangkali nanti setelah ada proses penjurian itu ada kolaborasi. Namun demikian dimulai dari perancang. Nah, mencoba melatar belakangi bahwa Indonesia punya kekayaan budaya yang cukup banyak, ya, luar biasa. Terus kemudian juga nilai-nilai filosofi budaya tradisional di Indonesia juga banyak, menjadi sumber inspirasi arsitektur masa kini. Kemudian juga mengadaptasi konteks-konteks yang terkait tentang kebijakan lokal, kearifan lokal, gitu ya. Kemudian juga memelihara sekaligus mengembangkan kekayaan arsitektur di daerah itu sendiri. Nah, kalau dilihat di tayangan di sini, nampak bahwa ilustrasi kapal Pinisi yang terekam dalam satu ilustrasi gambar. Kemudian filosofinya di sini, menara Pinisi mengambil satu konsep perahu Pinisi ya. Jadi adalah perahu khas Bugis Makassar yang terkenal sejak dulu. Kalau bilang di sini ada ini ilustrasi rumah adat, rumah tradisional Makassar Bugis, dan ini seluruh apa namanya kaitannya sama daerah-daerah yang lain. Kemudian filosofi itu juga mengambil dari rumah tradisional Makassar, terdiri dari tiga bagian. Jadi ada kolong, kemudian ada lagi ada badan, kemudian ada kepala. Dan ini sangat dipengaruhi oleh struktur kosmos dalam apa namanya alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Nah, setelah pengembangan itu, sang perancang juga mengambil satu ikon tiga agan ini. Jadi biasanya juga dalam perlombaan itu, ini sendiri, jadi inisiasi ataupun pikiran panjang dari sang perancang mengambil satu apa namanya sumber dari inspirasi. Adalah logo Universitas Negeri Makassar, kapal Pinisi, dan rumah tradisional Makassar. Nah, ini
di apa namanya dijabarkan bahwa untuk mengutamakan pada pendalaman kearifan lokal sehingga menginspirasi dari logo UNN ini. Di sini ada tiga layar, ya, ada gelombang apa namanya air atau laut dan ada celah di sini. Kemudian rumah tradisional Makassar itu juga mengambil satu pendekatan yang namanya Sulpa Epa. Itu adalah empat persegi, ya, provinsi dengan simbol kejayaan, kebanggaan, dan keagungan. Kemudian juga bagaimana mencerminkan kearifan lokal yang nantinya dipercaya untuk bisa membentuk lingkungan kampus, ya, masa kini dan juga sebisa mungkin bersekelas internasional. Jadi ini masih cerita tentang cita-cita, ya, cita-cita dari bangun. Kemudian sudah mulai mengarahkan ilustrasi tadi, menjabarkan. Nah, di sini ada ilustrasi susunan atau tipologi rumah Makassar. Di situ ada kolom, jadi ada rumah panggung, ya. Terus kemudian ada badan, itu adalah pelingkup pengisinya. Kemudian kepala adalah atapnya. Jadi ada beberapa sumber yang saya dapatkan, semuanya menyatakan demikian. Bahkan juga ada satu terkait tentang pengaruh struktur kosmos, itu ada dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Nah, kalau di dalam penjabarannya, bagian bawah atau kolom panggung, ini posisinya terletak di 2 meter dari jalan yang ada, kemudian bangunan terlihat lebih megah, ya. Kemudian ini bisa menyatu dengan landscape yang lain sebagainya. Kemudian badan terdiri dari 3 lantai, ya, simbol dari bagian dari badan rumah tradisional. Ada depan, ada ruang tengah, kemudian ada ruang belakang. Dan kemudian diterjemahkan dari satu bentuk podium, ya, juga bermakna ganda sebagai simbol tanah dan air. Kemudian kalau ada perhatikan di sini, menara, ya. Menara terdiri dari 12 lantai, merupakan metafora dari layar perahu. Sebenarnya ini harusnya bentuk ilustrasi, ya. Tapi ini bagiannya yang nanti dicita-citakan demikian. Jadi ini ada bagian bawah atau kolom, kemudian ini badannya, kemudian ini adalah badannya, ya. Kemudian di sini adalah menaranya. Nah, kalau dijabarkan secara rinci di sini, ya, didapatkan bahwa Anda perhatikan pembagian-pembagian itu sudah mulai muncul, ya, bahwa yang terkait tentang konsep itu, ini harapannya, ya, bahwa ada satu pembagian besar, bahwa di sini ada ilustrasi memangku dari semua kasanah, ya, visual bangunan tersebut, kemudian menunjukkan satu ikonik, ya, nanti akan dijabarkan lebih lanjut detail-detailnya. Ini adalah selimut dari cita-cita yang ada. Kemudian nanti ada mahkota, ya, kemudian ada fasad sebagai metafora layar sistem hiperbolik, ya, parabolik. Ini yang dimaksud bahwa nantinya juga akan memfilter dari panas yang masuk sehingga memantulkan. Kemudian juga ada dari energi dari matahari itu diserap kemudian menjadi listrik di dalam bangunan tersebut. Cita-cita itu juga terkait dengan kearifan lokal, nanti akan disampaikan juga bagaimana suasana itu muncul, bahwa suasana lingkungan sekitar. Jadi ada hutan, ada plaza, gitu, ya. Kemudian nanti juga ada amphitheater, kemudian juga karena ini ilustrasinya adalah kapal pinisi, berarti ada ilustrasi bagaimana menunjukkan situasi yang ada. Makanya dibuat satu satu landscape yang lengkap berupa tatanan air atau kolam.
yang melisturkan riak-riaknya dari gelombang laut atau perairan Nusantara. Di samping itu juga penekanan teknologi, ya, penekanan teknologi supaya nanti ada kaitannya dengan keberlanjutan dari bangunan ini, itu bisa diterapkan, bisa dirasakan, ya. Di sini adalah turbin-turbin penggerak, ya. Kemudian di sini ada podium yang terbagi dari tiga, kemudian ada celah di situ, ya. Dari celah tersebut itu nanti akan menunjukkan bagaimana merasakan sirkulasi dan pencahayaan yang ada. Nah, terus kemudian juga tentang pemahaman bagaimana bisa merasakan kondisi sekitar, ya. Kalau dijabarkan lagi sebenarnya bahwa perlu perenungan panjang untuk bisa mencernakan ini. Kalau secara keseluruhan ini memang ikonik, ya, memang berbeda dengan lingkungan sekitar. Nyaris memang ini jadi di dalam satu tatanan perwujudan bangunan kawasan menjadi focal point atau satu apa namanya penanda, ya, landmark dari kawasan di sekitar. Ini juga menunjukkan bahwa di bidang ini nanti masuk di sisi apa namanya di depan jalan utama, ya. Jadi ini akan terlihat bagaimana ketika orang akan merasakan suasana itu, ya, yang namanya sea vision. Jadi ketika kita bertandang di suatu tempat, kemudian kita bisa mengarahkan pandangan kita begitu kita masuk. Oh, pertama kali ada satu susunan apa daerah hijau. Kita masuk dalam satu kota yang berbeda. Kemudian masuk di area yang kotak-kotak. Oh, ini masuk di area pergudangan. Nah, begitu sudah masuk yang kawasan apa namanya bentuknya itu adalah ya bentuknya adalah rigid, kemudian mulailah tatanan itu akan terbentuk skalanya di skala perkotaan, dan hiruk pikuk dari perkotaan akan dirasakan, ya. Setelah kita masuk dalam satu kota, ada tatanan pedestrian, kemudian ada aktivitas yang nampak, kemudian warna-warni citra dari kota dan muncul. Nah, kalau ini dirasakan nanti suatu saat Anda semua datang ke sana akan terasa, terlihat bahwa di samping itu juga nanti ada disampaikan secara keseluruhan master plan-nya, ya. Jadi master plan-nya akan nampak bahwa menunjukkan rangkaian yang tidak monoton. Jadi mengarahkan pada satu sumbu apa namanya imajiner yang mengarahkan keberadaan dari bangunan tersebut. Nah, secara keseluruhan juga existing-nya memang itu disesuaikan, ya. Yang semua tadi kita sama-sama melihat bahwa tatanan itu yang monoton, kemudian cenderung sendiri, ya, tidak ada ikatan yang khusus antara bangunan satu dengan lainnya. Di samping itu juga kalau Anda perhatikan tadi posisi delineasi atau batasan area perencanaan itu terbagi terbelah dari jalan yang ada. Jadi sisi timur dan sisi barat. Nah, ini bagaimana itu menyatukan. Jadi selain itu membuat satu apa namanya ikonik dari kota, tapi juga berpikir secara keseluruhan, ya, sehingga didapatkan satu pencitraan atau citra kota yang bagus. Nah, mungkin barangkali ini menjadi pemenang, ya, harapannya, dan dikatakan bahwa itu sangat yakin dan mewakili keinginan klien. Nah, saya rasa itu teman-teman di segmen pertama saya sampaikan bagaimana gambaran keinginan klien dan dijabarkan oleh pemenang. Saya rasa itu dari saya kembalikan dulu sama Pak Dimyati. Baik, terima kasih Pak Dr. Toreto. Sangat menarik, ya. Pembahasan yang disampaikan oleh Pak Dr. Pur itu bagaimana konsep perancangan, ya, dari nilai lokalitis, nilai lokalital, makrokosmos dan mikrokosmos ini diwujudkan dalam setiap perancangannya. Nah, ini memang dipakai oleh si pemenang sayembara dalam mewujudkan
rancangan bangunan dengan konsep utama sebetulnya kapal pemimpin. Oke, jangan kemana-mana dulu ya, pada segmen ini saya tidak terlebih dahulu, kita ketemu di segmen berikutnya. Teman-teman dari Nias dan Gunadarma masuk ke program literasi RPL mata kuliah arsitektur dan lingkungan. Nah, sebelum dilanjutkan saya perlu sampaikan di sini tadi sudah digambarkan bahwa bagaimana proses desain itu direncanakan dan intinya bahwa bangunan ini masuk di dalam satu tatanan yang mempunyai nilai sustainability yang tinggi. Nah, seperti apa sih hasil dari rancangan tersebut, implementasinya, dan kemudian juga pengaruh di lingkungan sekitar yang ada. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Dim, bagaimana terkait tentang kepala, badan, kaki, dan nilai-nilai yang terkait tentang unsur teknologi dan struktur yang dari bangunan tersebut. Untuk itu, saya persilakan Pak Dim Nyati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. X Guru itu. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal mengenai materi ini ya, dengan topik studi kasus ya, sebuah bangunan dengan konsep makrokosmos dan mikrokosmos dengan nilai-nilai lokaliti di mana bangunan itu dibuatnya. Kali ini saya akan mencoba ya, memaparkan bagaimana sih sebetulnya elemen-elemen yang menjelaskan lokaliti itu atau nilai lokaliti itu diwujudkan dalam setiap desain. Ya. Bahwa perlu diketahui bahwa konsep utama adalah sebuah perwujudan kapal pinisi ya, pada jadi kapal itu sebuah biladak ya. Yaitu yang memperlihatkan bagaimana ruang terbuka kalau kita terbuka kapal itu kan terbentang luas ya, kondisi di luar kapal itu ini diwujudkan ya, bagaimana ruang terbuka itu di tepi dan kekuatan dengan pemandangan yang ke arah sekitar ya, kalau kita kepada kapal itu kan melihat bentangan-bentangan lautnya. Nah, karena ini khususnya dari sebuah daratan ya. Jadi ruang terbuka itu bisa melihat ke arah pemandangan ke depan dan kekuatan ke arah hutan lingkungan. Nah, ini sebagai perwujudan dari melihat sebuah karakter ya kepada lingkungan. Kemudian kalau kita lihat pada pencerminan kanopi horizontal itu memperkuat ini memperlihatkan suatu cara ya, bagaimana membuat permukaan bangunan ya, yang asimetris ya, dan dibuat dari bahan-bahan yang tahan cuaca ya. Kalau kita lihatkan yang namanya bahan stainless itu kan tahan cuaca gitu ya. Kemudian pada menara ya, kalau Anda bisa lihat di slide itu ada tanda-tanda atau yang menunjukkan di mana saya menjelaskan posisi dari detail
konsep bangunan. Yaitu yang saya itu adalah menara sebuah metafora dari bentuk ya bentuk apa layar ya yang mewakili bentuk angin. Nah ini dengan desain hiperbolik ya, ini menggunakan beberapa bahan yang seperti reflektor atau sebagai cara untuk menanggulangi ya, kondisi-kondisi alam. Kemudian pada area paling depan itu ada pintu masuk utama. Ini adalah bentuk ya gelombang pecahan kelas ini. Sebetulnya identik saja ya untuk mengungkapkan bagaimana sih sebetulnya kondisi sebenarnya sebuah kapal Indonesia berada, kemudian diwujudkan dalam sebuah desain yang memetaforakan. Nah ini sebagai bentuk ombak ya yang menerus sampai menuju vulva, jadi sampai ke kondisi apa existing bangunan sebelumnya, ya. Sampai ke arah timur bahan yang menggunakan rangka, kemudian karakter gelombang yang menggunakan plat plus headless steel. Ya. Sehingga menerjemahkan ombak itu benar-benar bisa diwujudkan secara bentuk. Ya. Itu karena bentuknya plat, itu bisa didesain sedemikian rupa, bisa dibentuk sebenarnya menyerupai gelombang. Jadi, konsep seperti itulah yang coba diungkapkan dalam perwujudan pembuatan bangunan ini. Kemudian kalau kita lihat, ya itu ada yang tandanya I itu ya itu bidang menahan sinar matahari. Ya. Ini ada di muka bangunan ya, di sisi barat ya, dan di belakang bangunan di timur. Ini berupa ornamen sedikit ya, ya sebagai secondary scheme yang berwarna terang. Nah, karena ini kalau dilihat kan memang posisinya itu arah timur barat, sehingga bisa kita pahami bahwa dengan tulis kita tulis dewa memang timur barat itu tempat matahari menerpa pada muka bangunan, sehingga memantulkan dengan bahan ini bisa memantulkan cahaya panas matahari. Kemudian kalau kita lihat pula ya di paling ujung atas itu ada mahkota lidah api. Ya. Ini sebenarnya sih bagaimana cara arsitektur itu menerjemahkan konsep-konsep lokaliti gitu ya. Ini sebagai perwujudan apa bahwa memang ada karakter-karakter seperti itu. Ya. Nah diwujudkan dalam bentuk pipa baja hitam. Ya. Dengan finishing powder coating ini, kalau kita lihat memang identik ya, bagaimana mengolah bentukan semangat lidah api itu dalam karya arsitektur yang ditaruh di paling ujung. Kemudian kalau kita lihat tanda K ini adalah hutan kampus, ya ini berada di sekeliling bangunan. Ya. Kalau kita lihat bahwa tinggi muka tanah dari bangunan ini adalah lebih tinggi dari jalan, kira-kira 2 meter mengelilingi seluruh bidang bangunan. Ya. Nah, di situ ditanami sebagai hutan kampus, ya, atau hutan yang melindungi bangunan itu, yang diharapkan dengan adanya pepohonan, ya, itu bisa sebagai sumber oksigen, ya, menyerap polutan kota, ya, di kota Makassar, kemudian dengan adanya tumbuhan, itu akan ada ekologi baru, sehingga ada ekosistem, ya, yang bisa hidup di sana, ya, baik itu flora maupun fauna, gitu ya, sehingga akan menambah lingkungan di sekitar bangunan itu lebih lebih nyaman dan
apa nikmat untuk dinikmati. Lebih jauh lagi ya, ini kalau kita lihat ya, itu ada sebuah exhaust yang di atau exhaust turbin ya, yang dipasang di bagian-bagian atap ya, bagian atas ya. Karena kalau kita lihat itu di bawah itu ada beberapa kolam ya atau danau buatan yang dibuat ya, sehingga dengan exhaust itu bisa menarik hawa sejuk ya dari sekitar kolam yang juga ada air, sehingga bisa mendinginkan udara di sekitar halaman dan bangunan. Kemudian bagian ini adalah sirip terbesar. Nah, ini ada pada podium bangunan yang kalau dilihat dari lokalitinya itu kan bahwa di situ ada bagian, empat bagiannya. Kemudian fasad ini bentuknya adalah sirip vertikal. Ya. Itu sebagai sirip itu ya, ditata dengan sejajar tapi dibuat maju mundur. Ya. Ini juga bisa kalau kita lihat dari samping secara tiga dimensi itu bisa memperlihatkan dalam siluet sebuah ombak. Ini dibuat karena ini mempertegas ya, karakter bangunan menggunakan bahannya itu menggunakan lap baja. Kemudian pada bagian-bagian lain ya, kalau kita lihat di simbol itu ya merupakan ruang terbuka bersama. Ini pada bagian-bagian bangunan tradisional itu memang ada yang namanya bagian bawah atau bagian kaki ya, pada sehingga pada desain ya pada bangunan ini ya, ini dibuat seperti itu ya, ada kaki yang begitu luas atau lorong ya, sehingga bangunan paling bawah itu menjadi area yang terbuka. Kemudian kalau kita lihat pada bagian atas yang tadi sudah di sedikit jelasan, ada turbin angin. Nah, turbin angin ini juga ditempatkan pada bagian-bagian atas podium bangunan. Nah, ini dipakai untuk memanfaatkan energi angin menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan penggunaan energi listrik ini untuk pembangunan, sehingga akan menghemat penggunaan listrik dari PLN karena bisa mengolah sendiri, bisa mengatur sendiri energi itu dipakai untuk kelangsungan dari aktivitas kampus. Kemudian pada podium ini terdapat pada jadi empat bagian. Nah, ini merupakan penerjemahan falsafah Surupa Epa. Ya. Nah, kalau dilihat ya, ada empat bagian, tetapi ya terdiri dari tiga lantai yang mewakili badan bangunan rumah tradisional. Ya. Jadi empat bagian ini dibagi menjadi satu bagian sebagai kaki, ya. Itu sebagai ruang terbuka. Bahwa kemudian tiga lantai mewakili badan bangunan ya, sebagai falsafah rumah tradisional Makassar. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kan ada semacam bentuk-bentuk masa bangunan di kanan dan kiri pada bangunan tinggi tersebut ya. Ini ingin memperlihatkan bahwa perahu ya, perahu itu kan tidak berada sendirian ya, sehingga dianggap diasumsikan atau diidentikan ya, bahwa masa yang di kanan kiri itu merupakan
kumpulan perahu berisi di pinggir pantai. Sehingga lihat bahwa di situ ada suasana keberadaan sebuah kapal. Ya. Mungkin sedikit menyinggung kenapa ada fasapa selalu paepa, gitu ya. Ini sudah dijelaskan bahwa selalu paepa itu adalah empat sisi, ya. Itu adalah bentuk mistik kepercayaan masyarakat Bugis di Makassar klasik yang menimbulkan susunan alam semesta itu terdiri dari api, air, angin, dan tanah. Nah, sebenarnya konsep segi empat ini juga diwujudkan pada Wala Suci. Ini bertanggal juga pada kebudayaan masyarakat Bugis di Makassar yang memandang bahwa alam kaya ini sebagai bahasa sulapak tepak walaji sendirian segi empat belah ketupat ini dikarakterkan atau diwujudkan dalam bentuk masa bangunan yang berjajar. Nah kalau kita lihat ya bagaimana tadi menerjemahkan bidang-bidang pada karya arsitektur yang mengadaptasikan kepada lingkungan dari masyarakat lokal itu yaitu masyarakat Bugis Makassar ya bahwa dibagi menjadi tiga bagiannya yaitu bagian atas ini ya ini kan menara yang merupakan metafora dari masalah unsur angin dan api ya bagaimana layar ini mewakili unsur angin ya. Kalau kita lihat kan fasadnya gitu kan bentuknya kayak atau kayaknya seperti gitu ya atau diumpamakan atau dimetaforakan sebagai layar yang berkembang ya kemudian ada unsur angin ya itu diidentikan dengan sebuah layar. Kalau kita lihat coba bagaimana pemilihan-pemilihan bahan itu mensikapi atau mengadaptasikan kondisi lingkungan. Jadi bagaimana secara screen kemudian pemilihan penggunaan material stainless yang ada di sebelah timur dan sebelah barat. Ya. Kemudian pada puncaknya itu pada bangunan ini adalah dibentuk dengan lidah api dan sesuai dengan falsafah yang ada di masyarakat Makassar. Nah, ini karakter-karakter ini menjadi menarik ya untuk dibuat dalam sebuah desain bangunan. Kemudian pada karakter angin ya pada layar ini adalah ada struktur yang melengkung ya. Ini sebenarnya melengkung ini kan karakter dari layarnya binisi ya ini menggunakan struktur hiperbolik paraboloid ya. Nah ini mengalami rotasi ritmik ya yang tidak sejajar tapi dinamis ya ini memperlihatkan bagaimana menata fasad sebuah bangunan ini bentuknya adalah menara atau bangunan tinggi yang dimetaforakan seperti layar ya sebuah perahu. Kemudian ya pada penyelesaian menara ini ada kanopi horizontal. Ya. Kalau kanopi ini adalah berada di sisi utara dan selatan. Ini juga sebagai fungsinya sebagai untuk pola naik untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Jadi tidak hanya sekedar falsafah itu diwujudkan dalam desain, kemudian bentuk itu diutamakan dalam sebuah karakter bangunan, tetapi bagaimana pemilihan bahan itu bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan kegiatan. Kalau kita berkegiatan dalam sebuah bangunan, tidak hanya sekedar kita menggunakan ruang, ya, tetapi menggunakan pendukung-pendukung lain, yaitu
matahari untuk penerangan dan seterusnya ya. Maka pemanfaatan atau penggunaan bahan-bahan itu juga diarahkan ke arah seperti itu ya. Kemudian pada sisi barat timur ya, tadi saya sedikit menjelaskan ada titik ornamen di dimensi ya. Ya, itu bentuknya adalah gudang-gudang segitiga. Kalau kita lihat karakternya memang menarik ya, bentuknya sangat eksentrik sehingga secara visual itu menjadi semacam apa focal point sebuah karakter bangunan. Nah, kita melihat lebih ke arah bagaimana membuat atau menata masa bangunan. Dalam proses desain ini, ya, ada bangunan-bangunan masa yang ada sebelah kiri, kanan kiri itu dibuat bangunan bentuknya adalah podium. Ya. Nah, podium itu sebagai bersama hidup masyarakat Sulawesi yang dari tempat unsur tadi. Ya. Kalau kita lihat ya, bahwa antara masa bangunan ada semacam koridor angin. Ya. Koridor angin itu kan bisa membawa angin ke dalam sela-sela bangunan, ke dalam sisi-sisi ruang bangunan, sehingga lingkungan itu tidak menjadi panas, apalagi ada hutan-hutan. Ya. Demikian Pak Ito yang bisa saya sampaikan bagaimana sebetulnya falsafah atau nilai-nilai kualitas dari masyarakat Kudus itu di terjemahkan dalam desain bangunan tersebut. Ya, terima kasih Pak Dim. Baik, teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi literasi kita setelah jeda waktu berikut ini. Semua selamat berjumpa kembali ya untuk teman-teman arsitektur Gunadarma dan teman-teman dari STKIP Nias Selatan. Ya. Dari penjelasan di segmen 2 akan dilanjutkan lebih rinci lagi dan lebih mendalam lagi ya. Dan untuk segmen ini kita simak bersama-sama lanjutan dari segmen yang sebelumnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. X Purwoto. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dim. Teman-teman semua, langsung saya sampaikan lagi. Ini yang terkait tentang yang disampaikan Pak Dim tadi ya. Ini adalah badannya. Jadi kalau diterjemahkan di sini adalah bagaimana kita bisa merasakan. Tadi sudah ada menara dan mahkota bagian dari kepala, kemudian badan. Nah, sebelum saya lanjutkan di sini, kalau Anda perhatikan di sini adalah layout cakupan, nanti ada bukaan di sini, kemudian ada lagi bukaan elif, ya. Ini yang meneruskan, jadi nanti dalam satu master plan-nya akan nampak bagaimana ruang-ruang itu dihubungkan dengan garis imajiner. Dan ini bagian dari penggalan jalan lorong tadi. Dan secara apa namanya keruangan karena di sini di bawahnya ada kolom, kemudian angin itu akan bergerak di sini sehingga nanti angin itu akan menyebar ke bagian-bagian ruang sekitarnya. Ini menciptakan lorong angin
dan cahaya. Terus kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini masih di dalam badan, ya, ini elif, kemudian di sekitar ini di bawahnya, ini ada apa namanya kolam, ya, kemudian ada ilustrasi, ini pancuran di sini. Nah, kalau diperhatikan di sini kayak ilustrasinya ada geladak kapal, ya, geladak perahu. Nah, disampaikan di sini bahwa merupakan metafora dari warna terang, ya, di logo dari kalau kita lihat dari atas akan nampak apa namanya ilustrasi atau metafora dari logo tersebut. Kemudian dari puncak turbin yang di turbin-turbin di sini, ya, di pojok, ya, itu akan nampak juga menunjukkan dari segitiga yang mengarahkan dari arah void tersebut. Kemudian juga kalau kita perhatikan, ya, di bagian kanan itu nampak apa namanya sirip-sirip, ya, sirip-sirip yang ada di apa sirip-sirip yang ada di sini, ya, ini nampak sekali akan terlihat bahwa ini bagian dari penahan sinar matahari dan nanti juga fungsinya akan memantulkan sinar yang ada dan menunjukkan satu gelombang atau ombak, ya. Kemudian masuk ke kaki. Jadi badan sudah, kepala sudah, kaki. Lagi-lagi saya arahkan Anda semua masuk di satu layout di sini. Ini sudah bagian dari apa namanya cukup cukup apa namanya luas lagi, ya, tidak hanya sepenggal. Jadi lorong ini akan menghubungkan, ya. Jadi dari sisi barat itu ada yang di atas, timur itu ada yang di bawah. Nah, lorong-lorong ini akan menunjukkan lorong-lorong angin. Kemudian difungsikan di sana ada plaza, ada danau, dan bersinergi di situ sehingga membuat satu keteduhan, ya, keteduhan bagi penghuni atau yang ada di sekitarnya. Kita lihat di sini ada lorong-lorong ini difungsikan karena ini fungsinya adalah apa namanya pelayanan, ya, pelayanan kampus. Jadi ada kantin, ada pusat-pusat kegiatan kemahasiswaan. Kemudian juga ada amfiteater, ya, yang dimanfaatkan oleh apa namanya sivitas akademika termasuk juga mahasiswa di sana. Nah, inilah yang me, apa, menyaring alami dari air hujan. Jadi kemudian dipakai lagi, digunakan kembali dengan sumber air bersih untuk penyiraman toilet dan lain sebagainya. Jadi limpasan air hujan kemudian masuk ke kolam, dialirkan kembali, diolah kembali, dan dimanfaatkan. Ini gambaran apa namanya duct, gitu, ya. Jadi yang tadi dikatakan bahwa di sini ada FX turbinnya, ya, di atas. Di sini ada air, kemudian nanti akan menguap di situ, ya. Kemudian akan mengarahkan ke atas. Dan ini yang menunjukkan ram, ya. Jadi ada tangga apa namanya naik mengarahkan pada setiap levelingnya. Nah, bagaimana nilai apa namanya keberlanjutannya bahwa di sini desain nantinya juga sebagai apa namanya satu apa ruang yang bisa menyaksikan tribun, menyaksikan amfiteater, sorry, menyaksikan amfiteater yang ada di depan dari bangunan tersebut, bangunan ini. Nah, ini yang diilustrasikan dalam satu void ellipse, ya. Nah, di dalam konstruksi kita perhatikan di sini jelas sekali bahwa pengguna teknologinya apa namanya memang sedang buka bahwa nilai ada nilai kekuatan, ada nilai fungsi, ada ekspresinya yang terbentuk di situ, ya. Nah, sisi sekunderi sedang dikerjakan di sini yang menunjukkan metafora sebuah apa gelombang atau ombak, gitu. Kemudian ada exhaust turbine, di samping itu juga menunjukkan dari kekakuan dari struktur yang ada. Nah, terus kemudian ini juga nampak kalau ada perhatikan ini diambil dari atas, ya. Bagaimana angin itu akan benar-benar terasa di sekitar sini, ya. Kalau di dalam layoutnya ini kelihatan kecil, tapi dari skala manusia, kalau kita ada yang di sini, ini besar sekali ternyata, ya, besar dan mengarahkan pada
terjadinya apa namanya uap air ya ke atas, kemudian dihembuskan dengan angin dan menjadikan satu sejuk di kawasan di sekitar. Nah ini dimanfaatkan untuk belajar, kemudian fasilitas spot ya, tempat duduk kampus dan lain sebagainya sebagai ruang terbuka. Dan siapapun yang ada di sini akan merasakan gemericik elemen dari ruang terbuka di sini. Kemudian hemat energi. Nah, hemat energi apa yang disampaikan di sini? Ini di terkait dengan sini adalah lorong-lorong angin ini dia akan membuat satu proses ya, proses pendingan dari ruang sekitar. Jadi merupakan satu rangkaian sistem untuk mendingan suhu di sekitarnya. Nah, dan pembuatan ini untuk menyaring juga air kotor menjadi dimanfaatkan. Seperti ini sampaikan juga ada sirip-sirip scanner skin ya. Selain di sini itu juga difungsikan inilah yang jadi apa namanya fotovoltaik ya, yang menghantarkan dari energi listrik energi matahari kemudian dirubah nanti listrik dan akan memenuhi akan bisa digunakan untuk aktivitas menghidupi dari bangunan itu sendiri. Jadi inilah namanya fotovoltaik ya yang muncul di sini untuk bisa secara keberlanjutan dari energi listrik yang digunakan. Kemudian ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan kita perhatikan diilustrasikan. Ini sebagian ada yang sudah terjadi, sebagian ilustrasi gambar dua dimensi, tiga dimensi begitu ya, dua dimensi. Tapi dari kenyataannya memang terrealisasi mungkin mendekati 95% itu terrealisasi apa yang direncanakan dengan implementasinya. Cukup memang luar biasa, patut kalau saya cari datanya itu masyarakat di sana bangga dengan kondisi keberadaan menara Pinisi ini. Desain secara optimal mendukung proses belajar, kemudian di sekeliling bangunan dimanfaatkan sebagai landscape ya untuk meningkatkan kualitas ruang. Kalau kita perhatikan dulu, ingat yang tadi tuh ya di awal bahwa existing-nya itu adalah kotak-kotak dengan sendiri, tidak ada ikatan. Nah, ini muncul sekarang sudah ada ikatan, apalagi ada lorong imajiner yang menghubungkan dari ujung barat sampai timur. Termasuk juga nanti akan terlihat bagaimana underpass ya. Underpass yang disusun ketika parkir untuk menghubungkan antara zona barat dan zona timur. Kemudian hutan kampus ini juga bermanfaat dari nilai keberlanjutannya menarik debu ya, kebisingan suara dari jalan dan lingkungan sekitar. Kemudian sumber sumber penghasil oksigen itu menyerap polutan yang ada. Kemudian membentuk ekosistem baru bagi berbagai aneka flora di sana ada burung, kupu-kupu, serangga dan sebagainya. Kemudian sebagai batas alami antara jalan, luar bangunan dan penghuni kampus. Jadi dari sisi nilai lingkungan ini, ramah lingkungan ini, nampaklah niat dari perancang kemudian implementasinya terwujudkan. Saya rasa juga bagi mereka yang datang di sana akan merasakan suasana tersebut. Nah, masuk di dalam satu kawasan. Ini yang perlu juga disampaikan bahwa bagaimana sih sebuah rancangan itu yang ingin menunjukkan bahwa cita-cita itu bisa tercapai. Ini cukup berat juga dari idenya, ya. Bagaimana memunculkan gagasan kearifan lokal, tetapi citra rasanya adalah teknologi modern dan internasional, gitu ya. Dan nyatanya memang terwujud, ya. Jadi ini existingnya, ya. Ini adalah bagian menara yang sebenarnya ini dari yang dilombakan. Kemudian secara keseluruhan supaya ada sinergi, sang perancang membuat master plan-nya. Jadi ini bentuk-bentuk existingnya. Existing itu adalah bentuk-bentuk dasar yang masih ada di sana yang digunakan. Nah, kemudian nanti inilah ruang lingkup yang akan didesain. Nah, namun demikian Zusing dan timnya mencoba untuk mensinergikan ini, mengembalikan lagi supaya menyatu, tidak terpisah. Nah, ini dibentuk mulai dari rencana tampaknya. Ini ada garis imajiner. Jadi ada ruang-ruang, ada jalan ya. Ini jalan untuk jalan khusus jalan kaki.
ini menghubungkan antara zona timur dengan zona barat. Dan jelas sekali ya. Kemudian ada beberapa bangunan yang masih dipertahankan orientasinya. Tapi ini mengarahkan satu titik ya. Jadi ini kalau nanti difungsikan ini sepertinya ruang, kita akan lihat fungsi-fungsinya nanti ya. Nah di sini adalah ruang yang menara pinisi, yang tidak lain di sini ruang pelayanan, termasuk juga ada kantor rektorat ya di sana ya. Kemudian ini administrasi dan termasuk juga parkir, ini juga pusat pelayanan yang lainnya. Nah ini membuat satu bangunan-bangunan seolah-olah jadi bangunan tipis ya. Jadi tidak masif gitu. Nah kenapa nih ada lubang-lubang? Inilah yang menunjukkan bahwa hembusan angin itu karena bentukan di sini akan kencang sekali setiap jadi rongga-rongga. Barangkali saya mengulang dulu mana saya sampaikan bahwa ketika kita masih kecil, kita mengintip lubang yang kecil, itu kencang sekali. Nah kita juga akan terasa ketika susunan massa yang tinggi besar, kemudian dihimpitkan, ini akan jadi cross wind atau angin angin silang di situ yang cukup kencang, termasuk juga ada cahaya. Nah kalau dilihat di sini sisi timur barat, nah ini nanti akan mengembaskan sebisa mungkin bukan sinarnya tapi bias sinarnya yang masuk, jadi cahayanya yang masuk. Jadi ini menunjukkan dari ventilasi alami ya, dari nilai sustainability-nya akan muncul. Kemudian mulailah yang terkait tentang ruang terbuka konsep. Nah ini dijabarkan ada fungsi-fungsinya ya, di mana bahwa amfiteater itu menghubungkan antara ruang satu dengan lainnya. Jadi banyak sekali ya. Ini ada hutan kampus ya, kemudian lapangan upacara, kemudian ada amfiteater ya, kemudian ini juga ada amfiteater. Jadi dihubungkan satu dengan lainnya, termasuk juga sarana olahraga yang di sini. Dan kenapa ini dimunculkan bahwa ya jelas sekali akan nampak suasana ini dari atas kita merasakan ya ada kelegaan tatanan massa yang muncul. Bahkan juga ini dengan kuat sekali bangunan dibelah gitu ya. Jadi ada kolong di bawah untuk mengarahkan ke sana. Jadi keberlanjutan atau kaitan ya, perkaitan antara bangunan satu itu akan nampak sekali. Jadi tidak akan terasa capek, barangkali seperti itu ya. Jadi seolah-olah kalau kita memandang dari jauh, itu udah deket gitu. Beda kalau misalnya kita memandang, di depannya itu ada penutup dari massa yang masif, itu seolah-olah putus gitu ya. Jadi jarak itu putus. Tapi kalau ini ada jalur yang memanjang, ya seolah akan deket. Nah kurang lebih itu untuk bisa menjelaskan ya. Kemudian konsep sirkulasi, ini juga sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, intinya sudah mengarahkan ke sana, ini jalur-jalur pedestriannya, jalur-jalur pejalan kaki, ini dihubungkan dengan amfiteater yang ke timur, kemudian yang barat, dan dipusatkan ke sana. Ya. Ini ada fungsi satu masa yang masih dipertahankan dari existing-nya, hanya satu-satunya ini. Kemudian di sini ada bentukan hunian, yang difungsikan hunian, memang satu diambil satu motif kekasan dari daerah setempat di sana. Yang tentunya sangat apa menarik sekali bila mana itu bisa dirasakan ya. Jeda-jeda ruang, kemudian ada lagi jalur-jalur ini terasa dekat gitu. Karena memang dibuat selega mungkin. Jadi ruang-ruang ini muncul demikian-demikian. Terus kemudian kita nampak juga alur jalur ya, jalur pedestrian ya, jalur pedestrian yang bisa mengarahkan rasa dekat. Jadi sustainability itu selain itu menilai keberlanjutan dan ketersediaan, keterjangkauan juga nampak. Karena terasa dekat. Itulah yang menunjukkan bahwa kekasan dari nilai-nilai prinsip-prinsip sustainability. Jadi merasa dekat, tidak jauh, terhubung gitu ya, satu sama lain. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa di sini ada underpass, jadi ada di bawah jalan,
ya menghubungkan sebenarnya ini ada basement untuk parkir, kemudian dihubungkan untuk sirkulasi di sini. Jadi ada zona parkir barat dan zona parkir apa namanya timur gitu ya. Jadi akan mengarahkan ke sana. Nah, itu yang harus dijabarkan. Nah, kita perhatikan di sini inilah fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsi dari masa bangunan. Ini adalah sarana untuk yang pendidikan, kemudian hunian tadi menggunakan dari simbol-simbol kedaerahan ya. Kemudian ada fungsi dikelompokkan dengan fungsi pelayanan administrasi. Kemudian terkait tentang sarana pasca sarjana di sini. Jadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, tapi dihubungkan dengan garis imajiner tersebut. Sehingga akan terasa bahwa pembongkaran itu tidak sia-sia, ya. Kemudian terasa bahwa ada satu kota di tengah kota yang menunjukkan satu bangunan yang cukup menarik. Dan sehingga bangunan menaranya akan nampak di situ. Nah, ini ilustrasi tiga dimensi. Kalau kita perhatikan di sini bahwa nampak sekali ya, bangunan-bangunan itu sangat beragam dan celah-celah itu dibuat tipis-tipis, tidak menjadi grup massa masif gitu ya. Dan fungsi-fungsi pendidikan juga terhubung satu sama lain. Dan ini akan terasa ringan ya, terasa ringan. Kemudian bagaimana setiap orientasi bisa memandang pada sudut-sudut lingkungan di sekitarnya. Dan ini juga menjadikan satu konsep visual kota. Jadi kalau kita perhatikan di tengah ini akan terasa bahwa serial vision-nya akan nampak. Nah, kemudian ini kalau ada bayangkan di sini ya, ini suasana kalau misalnya ketika pagi dan ketika sore, ada bayangan di situ. Jadi kalau di dalam satu rencanaan juga memikirkan bagaimana sedu atau bayangan kota itu sendiri. Ada perubahan besar ketika kita merasakan, ketika kita pagi, siang, sampai sore, ya, itu nampak sekali akan muncul di sana. Nah, ini luar biasa. Jadi orang di luar lahan itu selalu melihat bangunan secara perspektif, ya, tidak meningkatkan kualitas ruang untuk meningkatkan ruang skala kota. Jadi ketika kita ada di situ tidak monoton, karena setiap sudut kita bisa merhatikan yang berbeda, gitu ya, setiap pandangan kita. Nah, ini yang saya maksud di awal tadi ada namanya. Dalam satu pendekatan citra dari sound kota itu ada serial vision. Ini maaf tulisannya belum diedit ya. Serial vision. Serial vision di sini adalah satu orientasi. Ketika kita lihat di atas, ini kotak-kotak mungkin ketika kita melihat di gudang, gitu ya. Kemudian ada pergudangan, ada benteng. Kemudian ini di pinggir kota, ya kan. Kemudian masuk di dalam satu kawasan kota. Nah, ini akan nampak sekali. Nah, bagaimana kita melakukan suasana ini ya. Jadi ketika di tengah jalan, ada berhadapan gini, serial vision-nya nampak bahwa ini loh di tengah kota. Dan pantas bahwa yang dinyatakan di sini sebagai ikonik ya, sebagai ikonik kota Makassar itu sendiri. Dan itu sangat kental sekali dengan karakter yang ada. Kalau Anda perhatikan di sini keagungan simbol yang macam yang kelihatan luar biasa. Nah, terus kemudian ini yang jadi penjabarannya. Untuk itu saya sampaikan pada teman-teman bahwa di dalam sustainable bangunan itu memperhatikan nilai-nilai budaya setempat, kearifan lokal. Jadi itu yang bisa saya tambahkan teman-teman, tetap berkarya dan sukses selalu. Ini materi yang literasi kali ini yang saya sampaikan dan terima kasih dari Pak Dim yang mencoba juga mengarahkan ini. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Pak Dimyati. Terima kasih Pak Dr. Ekspor itu untuk menarik ya pembahasan yang sudah dipaparkan oleh Pak Dr. Ekspor itu. Ya. Pesannya dari bahwa di dalam merancang ya, terutama bagi mahasiswa arsitektur ya, bahwa teori arsitektur itu bisa dipakai dan harus dipakai. Ya, terima kasih Pak Dr. Ekspor itu tadi mungkin pamit saya masih pesannya bagi kita semua ya, bagi mahasiswa arsitektur
bahwa teori konsep arsitektur itu memang perlu ya dan harus diwujudkan dalam setiap membuat desain. Ya. Kalau kita belajar teori arsitektur itu kan pada konsep itu ada metafora, analogi, hakikat, pragmatis maupun utopia. Nah kalau kita lihat dari segmentasi yang dibahas pada topik hari ini ya, bagaimana falsafah locality ya, di mana bangunan itu dibuat pada sebuah lingkungan, itu bisa diwujudkan dengan teori metaforanya. Dan kita sebagai karya arsitektur bisa memakai teori-teori konsep yang lain yang saya sebutkan sebelumnya ya. Biasanya bahwa arsitektur dan lingkungan itu menjadi faktor penting ya, bagi kita bagaimana mewujudkan ya, sebuah karya yang punya karakter bangun yang baik ya, sehingga mendukung lingkungan dan kegiatan pada masyarakat yang ada di bangunan itu. Kira-kira itu ya pemaparan dari segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Dengan berakhirnya pemaparan yang sudah dijelaskan tadi, kami ya, saya Pak Jim Yati dan Pak Dr. Ekspuro itu mohon pamit, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih pula atas kehadirannya di ruang ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagi yang di Makassar, Yuahu, ya salam sehat untuk kita semua. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Akhir malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.